Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Dan selamat berjumpa kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Bustaman. Ini yang ngurus ini ketemu saudara-saudara yang apa istilahnya punya rumah nih di Kota Kupang. Tanpa beliau ini ketua sudah bisa ada di sini, ada 17 saudara ketua. Ya, Bapak Bustaman ini salah satu mantan lurah Bakunas yang menjabat sebagai kepala bidang di PRKP. Ya, jadi Pak Bustaman ini yang urus segala sesuatu berkaitan dengan ya bedah rumah atau juga proyek rumah stimulan ini. Yang saya hormati para camat. Ini ada dua orang camat kok, Pak Camat Alat ada di sini juga, karena di Punda Era juga ada, jadi dia datang dengar-dengar juga. Ini sosialisasi. Ini Bapak Camat Kota Lama, di sini juga ada Bapak Kasat Pol PP, ya, dan juga ada Bapak Lurah dorang, ya, Bapak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat. Dan terima kasih banyak tadi Mama Sipora sudah berdoa untuk kita, dan Bapak Yes juga sudah menyampaikan isi hati mewakili 17 saudara-saudara kita yang dapat pada sore hari ini. Dan tidak lupa untuk Babin Kamtibmas, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Setiap kali Bapak-Bapak ada di lingkungan masyarakat, satu kebanggaan buat kami, membantu kami dalam menata keamanan dan kenyamanan masyarakat. Terima kasih banyak sekali lagi. Bapak Mas semua, beta ada di sini bersama saudara-saudara yang ada 17 keluarga ini. Ada di sini 17 keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang Tuhan pilih untuk mendapatkan berkat ini tahun ini. Di lingkungan kita masih terlalu banyak, Pak. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang harus kita tolong, cuman belum bisa semuanya. Karena keterbatasan dana dan berbagai hal. Beta sangat percaya bahwa satu saat kita akan tolong mereka semua. Kalau tadi Pak Bustaman bilang ada 3.000, itu total seluruhnya sekitar 3.000. Yang kita sudah bangun sekarang ini 1.043 rumah. Hampir 2.000-an yang belum bisa. Itu bapak saudara semua juga. Beta hanya berharap beta bisa bantu mereka semua. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan menolong kita tetap pasti bantu mereka semua. Siapapun itu, dari posisi apapun juga, kita tetap harus menolong mereka. Bapak Mama, 17 orang ini hari ini merupakan yang mendapatkan berkat. Kita mau kasih tahu bahwa pemerintah Kota Kupang ini ada dua jenis rumah yang sekarang ini nanti ketong bedah. Yang pertama itu yang kerjasama dengan pemerintah pusat, ya. Termasuk yang Bapak-Bapak dapat ini yang kerjasama dengan pemerintah pusat. Yang kedua ada yang memang dari full dari pemerintah Kota Kupang. Ya. Yang dari pemerintah pusat ini tahun saja untuk kerjasama ada 249 rumah. 249 rumah ini terdiri dari masing-masing rumah. Pemerintah pusat tahun 20 juta. Pemerintah Kota Kupang tanggung 30 juta tambah 5 juta untuk mebel. Jadi Bapak-Bapak ingat ya, berarti seluruhnya 50 juta untuk bangun itu. Nah, nanti ada rincian lagi Pak Bustaman yang tahu, dari 50 ini bangun berapa, tukang berapa, bahan berapa. Beta mau kasih tahu Bapak-Bapak semua, kalau dari kedua jenis ini bedah rumah ini ya, yang paling susah nih Bapak-Bapak punya persyaratan bikin Bapak Duta putar pusing. Minta ini, minta itu, minta sertifikat paling susah. Kalau Bapak Mama sudah ada sertifikat, kalau sudah bisa dapat, kalau kerjasama dengan pemerintah pusat, pasti ada sertifikat. Gitu. Sedangkan kalau yang pemerintah kota punya, itu sudah perlu sertifikat, sudah apa-apa. Kalau potong rumah di orang lain, tanah, izin yang bersangkutan saya bisa dapat. Nah, beta mau kasih tahu juga. Yang dibangun sekarang ini beda. Ya.
Kalau pemerintah kota Kupang punya langsung itu, yang tidak akan sama, kita langsung bangun. Bapak Mano harus ikut. Bapak Mano diam-diam, sah. Soalnya urusan. Bapak Mano terima sudah jadi. Ya. Bangun itu rumah sudah jadi, 12 hari, 15 hari sudah jadi. Tapi yang Bapak Mano punya yang kerjasama ini, 17 orang ini pusing kata, tak putar. Kenapa tak putar Bapak? Bapak Mano yang atur itu semua. Lewat Bapak Mano. Nanti, kita hanya kontrol sah. Ya, cuman itu kita ulang. Kalau yang lima dari wali kota Kupang punya yang dana DAO itu 50 juta tok, 50 juta tok untuk bangun selesai. Kalau Bapak punya 50 juta tambah dengan 5 juta mebel. Ya. Jadi ingat, mesti ada mebel di dalam. Jangan sampai yang terima rumah kosong saja mau, itu kena tipu mati. Ya, jadi siapa yang datang kerja itu kasih tahu memang. Dulu Pak Wali bilang mesti ada tempat tidur, ya, bantal spray segala macam dengan meja kursi. 5 juta. Ya, jadi Bapak Mano ingat, jangan sampai orang datang tak putar ya. Nah, walaupun Bapak Mano yang bangun, mah nanti ada yang kau awal. Karena 5 juta itu Bapak Mano sudah beli, nanti disiapkan oleh pihak lain. Bapak Rong bangun yang itu rumah. Jadi kalau uang datang itu langsung Bapak Rong ator, Bapak Rong ator. Cuma ada satu hal. Untuk Bapak Mama dong yang dapat bantuan kerjasama ini di pusat ini, itu mesti kerjasama satu dengan yang lain. Karena bosan soalnya kerjasama itu ada yang korban. Korban artinya di rumah sudah bisa bangun. Ya, misalnya yang dapat pertama. Berapa orang Bapak misalnya 3-4 orang yang dapat pertama. Dapat pertama dia pemalas bangun. Uang kan kasus dia ada bangun pemalas-pemalas begitu. Soalnya selesai. Nah itu kasihan yang kedua. Yang kedua soalnya akan dapat di rumah. Ada 3 tahap nah. Tahap pertama selesai dulu, baru kasih tahap kedua. Tahap kedua selesai baru tahap ketiga habis. Itu masalahnya. Jadi kita mesti kerjasama. Jangan sampai beta sudah baru beta pemalas-pemalas. Nanti saudara yang kedua itu setengah mati, langsung dapat. Apalagi yang ketiga, pas undi atau pas pembagian, beta urutan yang ketiga. Nah itu susah. Susah dalam artian, kalau bapak mama yang pertama kedua sudah selesai, nah pemerintah pusat sudah mau bayar. Sudah bayar untuk yang lanjutnya. Mengerti kira-kira bapak mama semua. Jadi kita mau bersatu semua. Ingat sudah berumah sudah jadi, nah tolong cepat-cepat supaya saudara yang lain juga dapat. Begitu. Jangan sampai beta juga orang Kupang bilang biar pasetan, biar tangan asal. Kalau punya rumah juga nanti lama-lama. Nanti sampai waktu habis, nah itu uang sudah bisa turun untuk ketemu saudara yang lain. Jadi itu Bapak Mama semua tolong beta ingatkan Bapak Mama semua supaya itu apa namanya rumah itu dikerjakan dengan benar. Ya. Bapak Mama, beta juga mau kasih tahu bahwa kerjasama dengan pemerintah pusat ini hanya 8 kelurahan yang dapat. Soalnya bisa semua. Soalnya bisa semua. Dan ini paling beruntung nih kelurahan ini apa nih? Pasir Panjang. Tahun lalu juga dapat 15 kan? Nah, ini hari 17, ini tahun 17 ya. Kelurahan lain belum dapat, belum tentu dapat. Oleh karena itu Bapak Mama semua tetap berjuang, terus berusaha supaya semua surat-surat kita di kelurahan Pasir Panjang ini dapat semua. Karena di lingkungan Bapak Mama tuh kasihan masih banyak yang belum. Kasih salam buat saudara yang lain, bosan sabar, pasti dapat semua. Ya, cuman ketong nih mungkin Tuhan berkati ketong duluan karena ketong doa terlalu banyak berkati juga. Saya bapak tua dia terus pusing juga sudah kasih Yesus sudah. Kan begitu bisa jadi toh. Jadi Bapak Mama itu karena doa dari Bapak Mama semua sehingga Bapak Mama diberkati dengan bedah rumah terbaru. Dan rumahnya harus rumah yang baik, yang layak huni. Jadi itu Bapak Mama semua beta kasih tahu. Beta percaya bahwa satu saat ini saudara-saudara semua pun sudah Tuhan tempatkan beta jadi wali kota. Beta berjuang untuk deh mereka. Beta datang di kota Kupang bukan cari uang Mama. Bapak, beta bantu beta saudara semua. Bantuan itu bukan mungkin Bapak Mama sudah sadar, terlalu banyak bantuan yang ketum gelontorkan yang kadang-kadang Bapak Mama sudah tahu. Misalnya BPJS, ketum kerjasama dengan
pemerintah pusat. BPJS Pak Jokowi itu paling baik hati. Dia kasih 100 ribu orang lebih untuk kota Kupang. Tetapi beta punya sisa sekarang 58 ribu sementara mau kasih di siapa. Jadi Pak Mama, Lurah, Camat yang masih saudara-saudara yang belum punya BPJS kasih tahu supaya ketong bantu mereka. Jangan sampai mereka susah sakit baru bingung nanti cari BPJS lagi. Karena pada saat sakit itu tuh bayar dulu bos. Soalnya mungkin lurus BPJS kan 3 bulan sebelum itu baru bisa BPJS itu. Jadi itu bantuan itu ada. Jadi sekarang Bapak Mama tinggal Lurah dengan Camat Ato. Kalau mohon maaf, kalau dia Lurah tangan, Bapak Mama korban. Atau korban, artinya iya kalau dia cuek-cuek saya kasihan masyarakat. So tau masyarakat susah soalnya ada BPJS. Kalau Lurah diam-diam saya, sudah kasihan, sudah begitu. Nanti orang sakit, nanti dia setia mati. Termasuk juga Bapak Mama semua. Ini kota ini kan kita lagi perbaiki semua. Lampu jalan juga sudah ada. Beta juga lihat masih di dalam-dalam gang ini masih banyak juga yang gelap. Nah itu juga. Kalau Bapak Lurah langsung minta, berarti nol. Jadi Lurah itu harus apa namanya kreatif, proaktif, bantu masyarakatnya. Kalau Lurah langsung apa? RT RW yang jewer, yang omong. Bapak ini lampu mati di sini, lampu jalan sana ada nih, tolong. Karena ini tahun ini kita beli 1.500 lampu. Ya. Untuk kota Kupang ini bisa menyala, jangan sampai ke dulu-dulu gelap gulita. Nah, sekarang sudah ada perubahan besar dan itu juga karena berkat Tuhan yang Tuhan kasih. Karena Tuhan berkat ini apa kota lewat Bapak Jokowi. Pak Jokowi bantu banyak kota Kupang. Ketemu ketemu Pak Jokowi beta minta. Termasuk taman-taman ini. Taman-taman yang ada di kota Kupang banyak dibantu. Walaupun ada satu taman yang sudah berhasil yang punya di koridor 3 sana karena masalah tanah. Padahal itu uang suka sih. Akhirnya sudah bisa lanjut semua. Tapi kalau taman yang lain, walaupun ada orang protes-protes, tetapi jalan. Ya seperti di depan Aston. Dulu protes-protes orang sudah mau, sekarang doyan selfie duluan di situ. Nah, baribu dulu, betul. Ya kalau ketua juga kadang-kadang juga kasar Bapak, jadi ketua baik hati, tapi kalau ada masyarakat, ya ketua kasar juga. Contoh ketua sudah di salah satu kelurahan, ini urus air bersih, saya mau lewat, pipa mau lewat jalan raya, saya mau. Satu kelurahan, saya mau. Nah. Padahal bukan lewat depan rumah. Kalau depan rumah, ketua masuk akal, weh, saya bisa, ketua pun ke rumah. Nah ini lewat jalan, saya mau. Airnya apa? Air bersih itu yang Pak Jokowi bantu 389 miliar untuk kota Kupang ini. Ada dua tahap. Tahap pertama itu yang sekarang dibangun 160 miliar lebih. Tahap kedua ini sekitar 200 miliar juga yang akan dibangun itu. Dan sesuatu yang luar biasa. Baru Bapak tahun ini, baru giliran sebelah timur sini, terus timur ya, dari kota ya. Ya. Tapi juga nanti ada bagian dari sini juga. Itu terlambat, seperti oleh Tapengkase sekarang, air sudah bisa hidup 1x24 jam, lady. Ya, itu semua karena apa? Bantuan pemerintah pusat. Jadi waktu Pak Jokowi datang sini, Bapak Tua bilang, nanti kalau kawan-kawan tanya, dia bilang jangan terserah kawan-kawan bahwa dapat bantuan. Om Nimit, karena kita salah satu ketua asosiasi yang kadang-kadang juga ketua untuk pada saat pertemuan itulah kita minta. Jadi Bapak Mama semua, beta berharap juga bahwa program-program ketong ini bukan saja stop sampai di bedah rumah sah. Masih banyak yang lain yang harus ketong tolong. Termasuk ketua anak-anak yang baju seragam dong, ada buku juga, ada apa tas pakaian dan juga lain-lain. Termasuk juga ada bantuan-bantuan nelayan. Semuanya adalah tujuannya kita untuk membantu ketong saudara. Dan Bapak Mama, beta punya hati untuk membantu dengan saudara semua. Paling penting dokter rumah tinggal dulu. Kadang-kadang bocor, kadang-kadang susah. Di samping Bapak Mama juga ketua bangun yang namanya rumah untuk saudara-saudara ketua yang disabilitas. Yang tidak beruntung punya. Yang buta. Ketua bantu mereka semua. Untuk mereka tinggal. Ya. Ketua punya hati untuk mereka. Dan sekarang dalam proses untuk pembangunan. Jadi bukan Bapak Mama, tapi saudara-saudara kita yang apa namanya disabilitas
yang lumpuh atau juga yang buta, itu kita juga bantu mereka untuk mereka mendapatkan rumah layak huni. Inilah tugas-tugas kita untuk membantu masyarakat kita. Bapak, Mas semua, beta ini selesai ini Agustus, Bapak. Agustus tanggal 22 sudah lewat. Kalau orang bilang, orang yang senang-senang yang ketong, dan tulis di FB, di hari mati sudah ikan. Tapi biasa. Ketong sudah bisa kasih senang semua orang, Bapak. Soalnya bisa kasih senang semua orang, tapi lu tetap kena maki, nak. Lu tetap kena maki. Ketong bikin taman, saya dong kena maki, ada bilang bodoh, kerbau, apa segala macam. Terakhir tetap lu selfie paling duluan juga. Nah, di situ. Tapi saya tidak apa-apa. Beta baca-baca di Facebook, lah, beta kata ketawa. Ya. Dua tulis begitu, di hari mati sudah dekat. 22 Agustus itu sudah lama lagi. Dia bilang begitu. Jadi, ketong biasa, sah. Ya, beta minta maaf apa mama semua. Belum bisa lanya nih bapak mama semua nih yang baik. 5 tahun terlalu singkat karena atur begini banyak orang bapak. Tapi yang penting ketong kerja benar, ketong kerja jujur, jangan taputa, jangan korupsi, kerja benar-benar dan sone boleh rasa capek untuk melayani masyarakat karena Tuhan pilih lu harus pilih untuk melayani masyarakat. Lu sone boleh rasa capek. Kalau dari pagi kita tiap hari rata-rata tidur jam 2. Tadi malam 2:30, tapi kadang-kadang pas apa namanya beruntung baru 12:30 tidur, itu paling cepat. 2:30 baru tidur tadi malam. Jadi pagi jalan sampai sekarang ini. Nanti ada sini ada lanjut lagi. Itu sampai malam juga. Jadi memang harus kerja. Kalau semua kerja jangan jadi wali kota. Kalau berhutang nggak di meja, jangan jadi wali kota. Dan jadi wali kota itu bukan untuk cari untung. Bantu saudara-saudaranya di kota Kupang. Jadi beta bilang nanti tahun 2024 kalau Tuhan berkenan ketua maju lagi. Kalau bapak Tuhan bilang sore lu awas lu nanti orang lain. Nah, ketua mundur toh. Begitu. Jadi ketua beriman sah. Kalau Tuhan masih berkenan ketua masih ikut jadi wali kota maka ketua ikut. Kalau bapak Tuhan dia harus bilang sore awas lu awas orang lain. Nah, ketua juga bersyukur semua. Jadi apapun yang ketua hadapi di ketua hidup ketua bersyukur semua. Bapak mama juga begitu. Rumah yang bapak mama dapat hari ini adalah syukur ya, yang Tuhan sudah kasih. Dan itu tidak kebetulan. Tidak kebetulan, pasti Tuhan sudah atur semua. Lewat kami sebagai wali kota. Bapak mama, bapak tua dia harus atur semua keluarga itu. 17 orang untuk kali ini datang. Jadi kira itu bapak mama semua. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Apalagi selama 5 tahun jarang-jarang ketemu. Jangan sampai nanti sudah gede-gede baru datang di rumah lagi. Baru bilang 5 tahun hilang baru sekarang muncul ya. Nah, karena memang ketua terlalu sibuk Pak. Ya, terlalu sibuk. Makanya kadang-kadang juga kalau Pak pernah datang di kantor wali kota biar 1 menit beta layan. Beta pasti layani walaupun ya ada rapat penting di mana-mana pun pasti beta layan. Oh, mau bilang Pak minta maaf kok beta ada apa namanya ada rapat di mana di luar. Mesti omong. Tapi kalau sonde bapak kena maki. Pasti dia kena ini anjing satu itu hari cari suara. Di ketemu rumah 5 menit, sekarang ketemu 2 menit saja semua memang. Padahal memang sudah janji di mana pasti kena maki bapak. Jadi supaya saudara lu jangan sakit hati, nah kata layan bapak minta maaf kita ada rapat di mana duit ada saudara lu tunggu seperti di hotel Maya tadi itu mesti layani. Ada saudara dan orang sudah layani 5 menit, kenapa 2 menit? Walaupun orang suruh tunggu sini, nanti dia datang sah. Coba apa saudara layan, langsung jalan fui memang. Lu kena maki memang. Nggak tahu, itu hari bilang ini apa, di ketemu rumah, cari suara sekarang hanya ketemu 5 menit sah, sudah bisa. Nah, itu bapak mama semua, beta mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama 5 tahun. Dan Tuhan memberkati ini kota, Tuhan memberkati bapak mama semua. Dikira itu semua, terima kasih untuk Pak Bustaman. Yang ini apa namanya pantun luar biasa dia juga sudah bisa bikin Pak Ustaman tiap kali ketemu sosialisasi kena pantun terus dari luar biasa. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Salam, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.